Selamat malam. Kali ini saya mau buat tutorial cara menggiling rokok dengan roll box. Ini roll boxnya ukuran 110 mm atau 11 cm. Ini yang saya buat ini rokok dengan kertas ukuran Marlboro ini. Itu saja, dia lebih pendek daripada ukuran roll boxnya ini, dan saya sudah kasih tanda seperti ini di roll boxnya, di alat gulungnya ini saya tandai. Berarti ini kertas panjangnya dari saya ukur dari sini, dari ujung sini sampai sini ukuran kertasnya untuk Marlboro, dan ini yang garis kedua ini saya garis, ini ukurannya gudang garam filter atau gudang garam meter. Baik, kita mulai aja gininya, prosesnya. Ini saya juga masih belajar. Ini hasilnya yang sudah beberapa saya buat barusan. Pertama-tama kita masukkan dulu gininya. Kalau bagi saya ini yang pertama saya masukkan dulu tembakaunya. Karena saya sukanya yang agak gini padat ya. Makanya saya gini sambil agak tekan-tekan ya, biar hasilnya juga padat seperti ini. Dan sisain ini jarak sedikit untuk gininya, dia apa namanya, ini untuk filternya. Terus saya pasang filternya sebelah sini. Ini mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak begitu bagus, karena saya masih juga mencari settingannya yang pas untuk alatnya ini. Ini juga saya tidak bisa ngelepas ini, karena belum mau ngunci, dia masih dia alatnya gini, kainnya ini terbalik dia ke sini gitu, belum mau melengkung dia. Kemudian saya akan lem dulu gini ya kertasnya. Dan lemnya ini juga bagi saya cepat keringnya, makanya saya poles beberapa kali, karena di saat saya pasang ini di gininya, di roll boxnya ini cukup lama dia seperti ini. Pasang seperti ini, sesuaikan dia antara gini filter dan tembakunya agak masuk dia, baru dia ditekan kebelan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga belum maksimal hasilnya, juga ini basah karena dia lemnya terlalu lebar dia tadi. Ini juga hasilnya belum bagus. Kadang dia mau pas, kadang dia miring kayak seperti ini. Usahakan dulu juga lemnya sampai ke yang gini, ke bagian filternya ini, biar dia nggak kembung seperti ini. Oke, saya akan lakukan percobaan kedua. Saya akan masukkan lagi ini merata sampai ke depan. Kalau saya filternya mentokin saya ke sini, nanti ujungnya kertasnya sampai di sini, dia agak kurang padat dia gininya di bagian ujungnya. Makanya saya padatin di bagian gininya di ujungnya, biar nggak gempos dia.
jangan juga terlalu banyak gini, karena menurut bini juga ukuran filternya, kalau terlalu banyak dia filternya kekecilan, otomatis filternya agak gini, dia nggak kena lem dia, karena kebanyakan isi gini tembakau. Ini seperti ini, bisa juga dirapikin, dirapikan sambil ditekan-tekan. Nah, sesuaikan dia kertasnya di sebelah sini. Baru ditekan pelan-pelan, ditekan ini, dan nah, hasilnya masih juga gini. Kurang maksimal. Saya juga masih banyak belajar tentang ngelinting ini dengan alat roll box-nya yang ini. Baik, sekian tutorial, sedikit tutorial cara melinting rokok dengan roll box yang ukuran 110 mm atau 11 cm. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Salam dari Bali, semoga bermanfaat.